SMLKT Wili-Wili. Aha, Jos. Itu artinya teman-teman, konon katanya si Violet ini, Violet ya teman-teman, si Dora kena nerf. Jadi kita akan buktikan di video ini apakah dia benar-benar di nerf ya teman-teman ya. Jadi gue bakal lihat ya, ini adalah salah pencet ya. Item yang bakal gue pakai seperti ini teman-teman, lebih kurang ya. Jadi ini boleh diganti lah, terserah kalian lah ya. Tapi ini adalah item full damage. Jadi kita bakal lihat gimana ngerinya damage Violet, apakah seperti dulu atau tidak. Kita bakal bikin Soul Reaver dulu, terus Gilded Griff, kemudian Rank Breaker, Omni Arms, Clefanti, dan Fenrir Toad. Ini adalah item full damage, burst damage. Ampun lah, kalau ini kena musuh, kalau dia kuat harusnya 1-2 hit udah mati musuhnya. Untuk arkananya sendiri saya bakal make yang physical damage teman-teman. Physical damage armor pierce, physical damage move speed, dan physical attack armor pierce. Oke. Kalau enggak kita bisa pakai yang ini. Yang ini. Critical attack speed, move speed attack speed, dan physical attack armor pierce, terserah. Dan yang terakhir adalah backpack ala pencet lagi gua. Talentnya kita pakainya panis. Karena kita bakal bikin tipe-tipe ngutan dikit gitu ya teman-teman ya. Tapi kita nggak harus ngutan gitu ya. Jadi kita langsung lihat aja gimana hero ini aksinya setelah di nerf. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Jadi setim kita ada murar, itu artinya kita nggak bisa ngutan teman-teman. Jadi kita bakalan coba ke kanan aja, ke offlaner. Oke, kita jalan dulu aja. Gitu artinya. Kita bakal memberikan pelajaran kepada musuh-musuhnya. Dan kita lihat di damage squad apa. Kita coba nyuri buff biru musuh deh kalau gitu ya. Jadi kita sembunyi dulu di sini. Sembunyi dulu. Kita tungguin teman-teman sampai kira-kira udah mau mati, kita maju ke depan. Bentar lagi ya. Kita langsung lihat aja apakah sudah mati. Cium cium cium. Udah mau mati. Oke, kita langsung pakai panas ya teman-teman. Tunggu. Oke, kita ambil. Cium. Dadah. Pukul aja. Ada juga. Matiin. Duh. Mati dia coy. Mati dia, gila. Mantap, rancak bana. Oh, mau maju-maju kok. Tung, apa lo? Masih sakit, teman-teman. Gila, sakit banget. Wah, Violet sakit banget damage-nya, gila. Mantap banget, teman-teman. Mantap banget. Eh, ada juga musuh. Up. Wah, kita beri, teman-teman. Sini. Up. Mau kemana? Pukul lah. Gila. Rancak bana. Gila teman-teman, dengan kayak gini kemungkinan menang udah 90%. Kita bisa ngancurin tawon ya dengan cepat. Ayo pukul biar cepat hancurnya. Dikit lagi ayo. Dikit lagi apaan, baru mukul setengah coba. Gila, siapa bilang Violet di nerf? Tapi jarak skill satunya lebih dekat teman-teman. Damage-nya gak berubah, berubahnya sedikit doang, tapi jarak attack-nya itu berasa. Jadi jauh lebih dekat dibandingkan dulu. Dulu itu jauh banget seperti Sabang sampai Merauke. Sekarang nggak sejauh itu. Kita cicil towernya. Apa lo? Hah? Apa sih ini maju? Towernya kita cicil-cicil biar cepat hancurnya. Cum. Aduh, sakit. Ini tapi tetap bisa mukul tower di luar. Aduh, agak susah ya. Dulu itu gampang teman-teman. Ini tetap bisa mukul tower di luar jangkauan kayak gini. Nah, tapi harus hati-hati karena salah dikit bisa kepukul tower. Nah, dum gitu ya. Kalian harus hitung teman-teman jaraknya. Jadi ini lawannya ini booking ya. Jadi kalian jangan bilang lawannya cupu, gila kalian ya. Jadi kita bakal hancurin towernya, dum. Ingat, kalau hancur tower bawah cepet itu artinya kemungkinan menang udah gede. Oke, aman. Kita bisa coba ngekill buff birunya lumayan. Coy, sini coy. Ada hero musuh. Kita kerjain. Kita curi buff birunya, enak aja mau curi. Gak terima dia dicuri. Wah, cari mati dia, gak terima dia. Nah, gue baca kepalanya. Gedebuh, mati dia. Jangan gitu coy, saling berbagi coy jadi manusia ya. Jangan pelit-pelit gitu lah, cuma buff biru doang gitu loh ya. Gitu ya teman-teman ya. Hebat juga ya Laurel sekarang skill ngedesnya bisa ngindarin damage fisik ya. Gila keren, gila, tapi sakit juga damage gua. Mati di. Dum. Mengku dia. Waduh jukanya. Ih, Laurelnya gedebum. Jukanya sekalian cuy. Jukanya cuy. Waduh, double kill. SMLKT itu artinya gila damage-nya. Gila banget damage-nya. Wah, siapa bilang Violet nerf, dibohongin kita. Waduh, sakit banget lihat tuh. Anjir parah. Gila, sakit banget. Gua ngutang dulu lah. Sambil isi HP teman-teman. Item hutan saya sudah jadi. Gila, cepet banget. Kalian bisa lihat. Gila. Gua udah bilang gila berapa kali. Gila. Jadi, gak heran ya. Violet itu waktu turnamen kemarin masih sering di ban. Kalian lihat aja di mic-nya.
Wah parah banget timnya. Oh ini bisa bunuh lagi nih jukanya nih. Eh bro, gue ada buff merah bro. Gue duluan ya, Sini bro. Sini juga, sini. Oke, dia nembak injak lantai mati udah pasti dia bajuka. Rebum, kejar. Oke, rancak mana. Gila banget coy, keren. Wah ini bener-bener nih, dibohong nih pembohongan publik nih. Mana nerfnya nih, mana? Sekali tembak, aduh 700 coy. Menit keempat, gila gak tuh towernya hancur nih gue bikin nih. Wah kita hancurin towernya teman-teman. Gila banget ya. Biru. It. Ada orang mau lewat, enak aja. Mana mau lewat-lewat di sini? Wilayah kosan kita nih. Tunggu. Oke, matiin, cok. Tembak. Tolong belakang gua, cok, belakang gua. Mati dia agak jelas. Mati. Oke, mati lagi juga nya. Ini nih. One hit. Mati. Ini nih, violet. Violetnya. Oke, mati. Wah, rata, bro. Rata. Gila ini permainan keren juga ya. Teman-teman boleh niru nih. Nyuri buff biru di awal dengan cara seperti itu. Tapi hati-hati ya, itu karena gak ada yang jagain. Mereka padahal mainnya setim, ormannya gak jagain gitu loh. Sayang sekali. Jadi mati di awal, violetnya jadi miskin dia. Oke, hancurin tower-nya langsung. Gila, cepet banget hancurin tower, gak masuk ya. Gak pake otak cuy. Nih, doom. Apa loh, hah? Apa sih nih? Gila sekali hit maloh teman-teman. Sepertiga HP. Minta dong. Mampus lu. Kaya raya. Kita ambil buff merahnya. Cung. Gila enak banget rancak bana. Up, kita pakai frostbite aja. Hah, apa lo? Mau nyuri lagi lu, ha? Gue yang nyuri dari dia terus. Tembak aja cung. Gila, apa-apaan itu saya juga one hit. Gila. Gak bener ini nerf-nya nih. Nerf-nya damage-nya gak berkurang banyak sama sekali. Tapi kalau di kurang banyak jadi gak laku nanti hero-nya. Gila tuh. Gak ada yang berani maju, teman-teman. Gila banget. Gue bisa ngancurin tower-nya dengan mudah kayak gini. Tidit. Udah tinggal sepertiga ya. Oh, maju feel-nya. Nih, doom. Mati gak tuh baju, Kak? The boom. Oh, gak mati. Aduh. Aduh, sayang sekali. Ada ormar tiba-tiba. Doom. Ormarnya aja. Mati dia. Aduh, gila. 704. Legendary menit 6. Gila nih. Wah, parah ini. Gak bener nih. Mati nih. Lari-lari. Dadah. What the hell, man? Ada apa dengan game ini? Gila banget nih game. Matiin. Matiin violetnya. Gak mati. Aduh, sayang sekali. Gua udah sekarat, teman-teman. Ini tembak violet mati nih. Hati-hati. Ada juga. Mundur. Gila. Mundur dulu. Kita ambil buff merah dulu. Viru. Aduh, gak ada, cuy. Udah habis ternyata, kurang ajar, gak dibagi-bagi sama dia. Apa lo, ha? Apa? Gila, teman-teman. Dia bilang ini di nerf. Apanya yang di nerf, cuy? Damage-nya bang, sama range-nya. Iya, tapi ini tetap usable gitu loh. Maksudnya di nerf. Sampai seperti ini pun masih jago banget gitu. Kuat banget. Ih, jukanya di belakang. Cok, jukanya. Tembak. Mampus lo. Waduh, teman kita pada. Ih, lawannya sekarat. Aduh. Guys, mundur. Aduh, tembak dari jauh. Mati enggak tuh? Oh, muratnya ngejar. Sini gue bantuin. Mati. Gila, mati 4. Aduh, rusak ini game nih. Rusak ini violetnya. Gak apa-apa, dapat buff biru gratis. Asik. Tornya sekali tembak 700 coy. Katanya tornya di buff ya, tapi gak ngaruh sih sama violet bener-bener. Tuh, lihat tuh. Tinggal dikit deh. Nih, tinggal dikit tuh. Sekali lagi loh, maju, meledak tuh. Dung. Duh. Ah. Gara-gara maruk kau bang, kena comeback kau. Gak mungkin teman-teman, gak mungkin. Uangnya beda 3.000 gitu loh. Gila banget. Katanya di nerf ya. Kalian bisa lihat ya, hero-nya seberapa kuat dia dulu. Yang sekarang sudah di nerf seperti ini jadinya. Gila, kacau nih. Wah mati lagi. Padahal musuhnya ngebug loh, sayang banget. Mungkin mainnya kurang kompak ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar pakai violet, kalian bisa pakai build ini. Kalian bisa lihat ya. Gampang banget nih hero. Ini hero mematikan banget tanpa perlu skill apa-apa aja. Cuma skill satu doang sama gerak-gerak kiri kanan doang. Kok gak ada buffnya? Curi ya. Kita bakal bunuh Abyssal dulu, kita tembak. Cung. Gila damage-nya. Ini belum kritikal loh, ingat itu teman-teman. Saya belum ada kritikal sama sekali. Di sini saya sudah bikin kritikal. Dengan kritikal saya yakin ya, sekali hit headshot kepala violet mereka. Langsung pulang ke rumah, langsung. Aduh, pak, ditembak ya aku, mati ya bu. Wah, jukanya sering offset ya.
sini juga, 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 sini tum. Langsung mati. Koplak. Ini kalau pakai buffnya gak selir teman-teman, wah gak berotak udah nih, parah nih. Katanya di nerf ya, wah ditipu kalian ya. Gila, nih dari, waduh wajang. Bubar, bubar, bubar. Hancur tawannya. Oh, violet musuh partentengan, nih mati. Waduh, kena, cuman kena serpihan peluru aja mati dia. Nih, mana nih. Waduh, duh, L'Oreal, L'Oreal sakit nih. Nih, gila, L'Oreal yang gitu sakit pun jadi sampah. Nah, gila gak tuh dimek. Wah, gak bener ini dimeknya nih. Udah ini nih, wah. Gila nih, gila, oh udah jadi critical kita. Lihat tuh. Lihat tuh, lihat nih, lihat nih. Ini ding ding, wah gila sekali, hit one hit one hit teman-teman, one hit one hit ya, ingat ya itu one hit loh, gila nggak tuh 14 kill dalam 9 menit gitu. Wah buset dah, parah nih, sesuatu ini hidup, sesuatu banget nih. Item terakhir sedang dijadikan ya, kalau udah jadi gua nggak tahu, kayak one hit doang ya. Coba, aduh gak kena, coba juga ya, coba ya, mana mana maju. Violetnya sekali langsung sepertiga. Itu tadi cuma kena serpihan peluru. Oh, kita main dum dum. Aduh, gak kena. Oh, iya, iya, iya. Oh, dum dum. Gak kena. Dihindarin, cuk. Wah, sini lu. Wah, gak dapat ini aja deh. Lihat nih, maloh. Maloh, teman-teman. Dum dum. Aduh, malohnya lu. Anjay, parah. Wah, jadi itu teman-teman, gameplay dengan Violet yang katanya di nerf. Menurut saya itu tetap gak di nerf ya. Tetap kuat banget seperti setan. Jadi semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa tekan subscribe karena kita bakal update lagi siap ringnya. And see you again in the next video. Bye-bye.